guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Karissa Yujinia. Okay guys, hari ini sesuai janjiku kepada kalian semuanya, aku bakal buat make up untuk terlihat mirip Rose. Apakah itu benar kalau benar-benar aku tuh ada miripnya sama Rose? Karena memang diantara kalian itu ada yang komen kalau aku mirip Rose Blackpink. Entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, dan juga temen aku sendiri juga ada bilang kalau aku tuh memang mirip Rose Blackpink. Jadi hari ini aku terinspirasi dengan komentar-komentar itu. Aku mau buat make up ala Rose Blackpink yang seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Aku mau coba, karena aku belum pernah make up seperti itu lebih tepatnya. Jadi aku kali ini mau coba make up seperti itu. Dan sebelum aku mulai make upnya, kalian jangan lupa untuk subscribe ke channel aku dulu. Dan kalian juga bisa follow Instagram aku, Karissa Yujinia. Aku beri waktu kalian 1, 2, 3. Oke, dan semuanya kita langsung ke video. Oke, jadi ini sebenarnya aku sudah pakai bedak. Aku sudah pakai bahan dasarnya karena menurut aku bedaknya ya sama aja kayak gitu. Punya putih menyerupai kulitnya dia. Nah, terus habis gitu sekarang kita ke alis, guys. Nah, sebenarnya alisnya Rose itu agak unik karena dia lurus tapi agak turun ke bawah. Jadi aku juga bingung. Jadi akhirnya aku mau gambar alis menyerupai dia dulu. Dan dia tuh sebenarnya kan rambutnya kan gak gelap dia kan, guys. Rambutnya pirang. Jadinya aku gak bisa samain sama dia karena rambutku kan gelap. Jadi aku pakainya alisnya juga yang agak gelap. Karena kalau terang pasti kelihatannya aneh banget sih. Terus kalau sudah kayak gini, kita nah, dia itu alisnya kayak soft-soft, coklat soft gitu. Ya kurang lebih seperti ini guys, alisnya. Oke, alis done. Setelah alis, aku mau gambar eyeshadow. Eyeshadownya aku sebenarnya bingung, guys. Tapi Rose kalau aku lihat itu banyak dia pakai eyeshadow warna kalau nggak pink, coklat muda, coklat kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk memakai warna itu. Jadi yang pertama aku lakuin itu base colornya warna agak ke pink-pink gitu. Kayak agak shimmer-shimmernya gitu, karena kalau aku lihat tuh Rose suka agak shimmer-shimmer gitu guys matanya. Aku bukan mua guys, nggak pernah ada make up, jadi asal aja. Ya gitu deh. Ini habis gitu aku bakal kasih warna coklat. Bagi para makeup artist yang melihat video ini, maaf ya, jangan dihujat. Because I memang belum pernah belajar make up. Jadi dia tuh luarnya dikasih coklat-coklat kayak gini. Sampai ke apa ini namanya ya? Kayak lipatan segitiga itu. Gitu. Kurang lebih seperti ini. Yang lebih tua lagi di paling
kalian juga taruh di bagian bawah mata ya, kayak ada eyeliner gitu. Nah, habis itu kalian juga contour hidung kalian. Ratain pakai highlighter dikit ya, sebenarnya nggak terus ya pakai highlighter apa enggak, jadi biar bagus aja gitu. Pakai highlighter, setelah selesai kita pakai eyeliner ding. Nah, setahu aku di foto-fotonya Rose itu dia eyelinernya itu memanjang gitu guys, memanjang. Jadinya aku mau buat berusaha semirip itu. Jadi kita coba ya guys. Bim salah bim. Jadi kurang lebih panjang seperti itu. Jadi untuk eyeliner sudah guys, eyelinernya sudah. Bulu mata, sebenarnya aku nggak pernah kayaknya ya pakaiin bulu mata di buat kayak makeup tutorial gitu. Ini baru kayak pertama kali. Jadi guys, satu mata. Sekarang kita coba ke mata satunya ya guys. Yay, udah kepasang semua bulu matanya. Okay, setelah bulu mata selesai, kita pakaiin ini blush on pink, dikit-dikit aja, pokoknya ada kayak pink-pinknya. Jadi deh, sama kita contour dikit. Aku pakai dari ini Love Levin yang dulu punyanya, yang itu loh, yang iklannya Deviana Makeup itu. Aku coba dan ini bagus sih. Sudah gengs. Dan apakah sudah cukup mirip Rosie? Guys, thank you for watching my video. Jadi menurut kalian apakah aku masih mirip Rose atau sudah tidak lagi? Ini aku berusaha make up semirip mungkin yang biasanya dia make up. Dan ya kayak gini hasilnya. Hope you guys like it. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube video YouTube channel aku. Biar aku semangat buat video untuk kalian semua dan kita bisa saling support. Jadi kalau misalnya kalau kalian mau aku buat video apa, kalian bisa request komen di bawah ini. Nanti aku lihat komennya. Kalau misalnya aku bisa buat, aku bakal buat. Dan yeah, thank you guys for watching my video. Bye, see you guys on my next video.